Komodo merupakan hewan purba yang dapat kita temui di Indonesia. Hewan besar asal Indonesia ini juga dinobatkan sebagai hewan purba yang masih hidup hingga kini sejak zaman dinosaurus. Namun, kalian harus tetap berhati-hati saat berdekatan dengan hewan besar ini. Karena komodo memiliki gigitan dan racun yang sangat berbahaya. Tapi terkadang, ada saja hal nekat yang dilakukan beberapa orang saat berhadapan dengan hewan buas ini. Seperti yang ada dalam video ini. Beberapa waktu lalu sebuah video menjadi viral di media sosial. Pasalnya, seorang wanita malah nekat mencoba memancing komodo agar mengejar dirinya. Terlihat dalam rekaman, wanita itu mengikatkan sepotong daging pada tubuhnya agar hewan besar itu mendekat dan mengejarnya. Perhatikan yang terjadi. Sungguh tak terduga, saat komodo besar itu mendekat, wanita asal Jepang ini langsung berlari sangat kencang. Melihat wanita itu berlari, komodo itu pun sontak berusaha mengejar wanita itu dari belakang. Beruntungnya, wanita asal Jepang itu berhasil lolos dari kejaran hewan buas itu. Ternyata, hal nekat yang dilakukan wanita itu bertujuan untuk acara game show di televisi Jepang. Acara game show yang satu ini memang sangat digemari banyak orang. Bahkan dalam video lainnya, wanita asal Jepang ini juga nekat melakukan hal yang sama. Namun tak disangka, komodo yang mengejarnya kali ini berukuran cukup besar. Terlihat jelas dalam rekaman, wanita itu dan para anggota televisi yang merekam sempat dibuat ketakutan saat komodo itu terus mengejarnya. Widih, ngeri juga ya sobat. Untung wanita itu berhasil lolos dari sergapan komodo besar tersebut. Bagaimana pendapat kalian? Ada yang berani mencoba seperti yang dilakukan wanita ini?